sekali lagi saya katakan hal yang paling menyulitkan dari tugas PPDP dalam mendata pemilih baik pilgub maupun pemilihan umum itu adalah mengakses masyarakat level menengah ke atas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Menteri, mudah-mudahan kunjungan kami ini menjadi kotak Pandora untuk kemudahan pihak-pihak PPDP dalam mencoblit masyarakat yang lainnya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Yayan, KPU Jawa Barat, dan Bu Titi, KPU Depok yang sudah datang ke rumah. Intinya kita ajaklah masyarakat untuk membuka dirinya terhadap petugas-petugas KPU yang melakukan coklit untuk kepentingan Pilkada 2018. Pemilu ini bukan milik KPU, pemilu ini atau Pilkada ini adalah milik dari seluruh masyarakat. Nah, sehingga kita harus bantu KPU sebagai penyelenggara agar pemilu bisa berjalan lancar baik secara administrasi maupun dari hal-hal yang lain. Dan jangan lupa nanti tanggal berapa Pak? 27 Juni 2018 datang ke TPS gunakan hak suara serentak.